Prediksi Real Madrid versus Barcelona 3 Maret 2023. Real Madrid akan menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu pada leg pertama semifinal Copa del Rey 2022-2023. Pertandingan antara Real Madrid versus Barcelona ini akan live pada Jumat 3 Maret 2023 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Madrid dan Barcelona sudah bertarung 2 kali di ajang resmi musim ini. Dalam 2 partai El Clasico itu, Madrid dan Barcelona masing-masing meraih 1 kemenangan. Skor pun identik, yakni sama-sama 3-1. Pada pekan ke-9 La Liga, Madrid mengalahkan Barcelona 3-1 di Bernabeu. 3 gol Madrid dicetak oleh Karim Benzema, Federico, dan Rodrigo dalam kotak penalti. 1 gol Barcelona dicetak oleh Ferran Torres. Pertemuan mereka berikutnya adalah dalam partai final Supercopa di Espana di Arab Saudi. Waktu itu Barcelona ganti mengalahkan Madrid 3-1. 3 gol Barcelona diciptakan oleh Gavi, Robert Lewandowski, dan Pedri. 1 gol Madrid diciptakan oleh Karim Benzema di La Liga akhir pekan kemarin setelah sebelumnya meremukkan Liverpool dengan skor 5-2 di Liga Champions. Pasukan Carlo Ancelotti gagal mengalahkan rival sekota Atletico Madrid. Gol Alvaro cuma bisa memberi mereka hasil seri 1-1. Sementara itu, Barcelona mendapatkan 2 pukulan beruntun yang menyakitkan. Setelah disingkirkan Manchester United di playoff babak gugur di Liga Eropa, anak-anak asuh Xavi dipecundangi tuan rumah Almeria 0-1 di La Liga. Prediksi starting 11. Ketar-ketir Barcelona. Barcelona kalah 2 kali beruntun di playoff Liga Eropa dan Liga Spanyol. Pelatih Xavi Hernandez ingatkan timnya jangan merasa di atas angin. Barcelona sebenarnya dalam laju oke di awal tahun 2023 ini. Barca tidak terkalahkan di 17 laga di seluruh kompetisi secara umum. Barca pun puncaki klasemen Liga Spanyol dan disebut-sebut sebagai kandidat juara. Apa daya, sepekan terakhir ada batu besar yang membuat mereka tersandung. Barcelona kalah 1-2 dari Manchester United dengan agregat 3-4 di playoff perebutan tiket ke-16 besar Liga Eropa. Setelahnya, di Liga Spanyol pada akhir pekan kemarin, Barca kalah 0-1 dari Almeria. Posisi Barcelona untungnya masih aman di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 59 poin dari 23 laga, unggul 7 poin dari Real Madrid. Barcelona dinanti jadwal padat, Jumat 3 Maret dini hari besok. Barca akan hadapi Real Madrid di semifinal Copa del Rey, leg pertama di Bernabeu. Selanjutnya Barca ditandang Valencia di lanjutan Liga Spanyol pada 5 Maret dan Atletico Bilbao pada 13 Maret. Jangan lupa Pedri dan Lewandowski lagi alami cedera. Pelatih Xavi Hernandez kesal betul atas performa timnya di 2 laga terakhir. Xavi ingatkan timnya kalau liga belum selesai dan Barcelona tidak akan nyaman pada posisi teratas. Kami percaya kami bisa bangkit lagi, namun kami tidak akan memenangkan Liga Spanyol dengan nyaman. Ada Real Madrid, juara bertahan yang terus mengejar, tegasnya dilansir dari Marca. Kalau kami tidak memperbaiki mental secepatnya, kami akan kehilangan gelar, cetusnya. Para pemain memang kelelahan, Anda bisa melihatnya. Kami meminta maaf kepada fans atas penampilan-penampilan terakhir kami, tutup Xavi.